Assalamualaikum. Halo Bunda. Di video kali ini saya akan membagikan terapi pijat kaki bayi untuk stimulasi bayi agar cepat berjalan. Manfaat pijat bayi ini bagus untuk merangsang motorik kasar dan halus seperti merangkak, belajar berdiri, latihan berjalan. Dan terapi ini bagus dilakukan oleh ibu bayi sendiri karena ada ikatan batin ibu dan anak. Oke, langsung saja ya Bunda. Usahakan ketika memijat menggunakan minyak zaitun. Langsung saja gerakan yang pertama. Oleskan minyak zaitun ke bagian kaki yang mau dipijat. Oke. Anggap saja ini sudah saya oles minyak zaitun ya Bunda. Gerakannya memutar atau seperti memerah susu sapi. Setelah dioles minyak zaitun, lanjut kita ke gerakan memutar. Gerakannya begini ya Bunda. Dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas sampai ke atas dengkul ya Bunda. Lakukan gerakan ini 8 kali, satu sesi 8 kali. Sebelahnya lagi sama 8 kali ya Bunda. Dioles minyak zaitun, dipijat memutar. Lanjut ke gerakan kedua, putar-putar pergelangan mata kaki. Nah, ini ya Bunda, dipijat memutar. Gerakan ini bagus untuk menguatkan otot kaki ya. Sama, lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Lanjut ke bagian tumit kaki, beri pijatan lembut. Bisa dioles minyak zaitun ya Bunda. Lalu pijat bagian yang mendekati telapak kaki. Bagian sini ya Bunda. Sama, setiap gerakan lakukan 8 kali. Lanjut. Pijat di bagian ujung jari. Nah, pijat di bagian